Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menghebohkan publik itu. Dalam penyelidikannya itu, polisi telah berulang kali melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, untuk menemukan bukti-bukti baru. Pihak kepolisian terus berupaya keras mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak gadisnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi lalu. Meski begitu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Acaniago menyatakan bahwa kecurigaan terhadap pelaku pembunuhan sadis itu kini telah mengerucut. Pihaknya berharap, dalam waktu dekat, pelaku pembunuhan tersebut dapat diungkap ke publik. Menurutnya, ada saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit.